aku. Uang ini gede nih. Tadi saya suruh buka. Gimana kuncinya? Dobrak gitu. Aja, Pak. Hancurin aja, Pak. Dobrak aja. Kaca itu kali. Dibalik. Ini awal mulanya seperti ya, tadi pagi jam 10 kurang lah. Yeah. Saya ditelepon, memang hari ini kan hari libur, tapi siswa meskipun banyak dikat sama wakil saya kalau sekolah kebakaran. Saya langsung telepon pemadam kebakaran. Terus saya suruh meluncur, dia tanya pemadam kecil atau besar, saya belum bisa, tapi banyak kertas di situ, begitu. Iya. Ini ruang yang kebakar apa aja? Ruang kebakar yang apa, dari ruang guru, ruang wakil, ruang perpus, kamar mandi, kelas ruang kelas 12 IPS. Nah, ini kan lagi PBDB nih, Pak. Ya. Kira-kira mempengaruhi nggak Pak dengan proses kalau PBDB nggak mempengaruhi, karena kan terkait ini kan dinas dan secara online dan ruang layanan kami juga nggak kena. Nah, kerugian materi kira-kira berapa, Pak? Waduh, agak sulit, Pak, saya memperkirakan. Sulit, cuma ya? Yang jelas banyak komputer, laptop, ruang perpus, mungkin LCD yang dipasang di kelas. Terus buku-buku perpus, semua yang berada di ruangan itu otomatis ini kebakar. Data siswa kebakar juga? Data siswa yang paling urgent, ijazah sama rapot sudah kita ungsikan duluan. Ijazah baru, ijazah yang lulus sekarang sama rapot. Karena aman ya? Aman, karena rapot kemarin kita pembagiannya secara online lewat PDF. Artinya kalau untuk kebakaran di SMA 100 itu berapa? Ya tadi terbakar kurang lebih ya pukul 10.58 ya, hampir jam 11. Ini terjadi kebakaran, kita dapat laporan di SMA 100 di Tenggara lebih kate. Setelah kita hadir, asap memang cukup tinggi ya, sehingga kami langsung mengerahkan kurang lebih 7 unit ke satu kate. Dan terbakar sudah di lantai 2. Nanti lantai 2 ruang perpustakaan. Untuk mengenai asal api atau penyebab ini kita serahkan ke kepolisian saja. Dan nanti di investigasi langsung oleh pihak kepolisian. Sebab ada satu bilang dari AC, satu dari ini, saya tidak mau ngambil kesimpulan, biar nanti pihak kepolisian yang berkesimpulan. Sampai saat ini terakhir 9 unit ya. Dalam sekarang masih proses pendinginan di ruang perpustakaan yang masih banyak bara dan asap karena tumpukan buku-buku. Jadi kita perlu mengurai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!